Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Fizi sakit parah, waduh sakit kenapa? Pada suatu malam, Upin, Ipin, Fizi, dan Esan sedang nongkrong di warung. Oke, warung siapa ini? Wah punya warung tuh dalang ya. Wah enak ya malam-malam gini nongkrong. Oke guys, kayaknya tuh dalang itu punya warung ya guys. Soalnya ini depan rumahnya tuh dalang. Iya, apalagi ditemani secangkir kopi hangat. Asik, jadi enak, kata Fizi. Wah, kamu minum kopi hitam juga ya Fizi, kata Ipin. Wah iya guys, sudah kayak bapak-bapak nih si Fizi. Iyalah, biar kayak orang dewasa gitu, kata Fizi. Wah hebat kamu Fizi ya, kata Esan. Iya guys, hebat banget ya, dia kuat. Kalau kita mah masih bocah. By the way, perku lapar nih, kata Upin. Wah iya sama, aku juga lapar, kata Esan. Gimana kalau kita pesan Indomie aja yuk, kata Ipin. Oh, Indomie? Oh, Indomie kali ya. Iya boleh, aku juga lapar, kata Fizi. Oke guys, kita pesan Indomie dulu ya. Indomie, seleraku. Oke Bang Ucok, pesan Indominya 4 ya, kata Ipin. Oh Bang Ucok, oke ditunggu ya. Oh ternyata pemilik warungnya ini Bang Ucok guys, bukan Tudalang. Oh ini siapanya? Tudalang ya guys, adenya. Sambil nunggu mie-nya, ayo kita mabar Free Fire yuk. Iya, jum-jum. Oke guys, kita akan main Free Fire dulu ya guys. Asik. Mereka pun begadang di warung Kang Ucok. Asik, Kang Ucok, Kang Ucok, Kang Ucok. Apaan sih? Keesokan siangnya. Oke guys, ini udah siang nih guys. Ya terus kenapa? Ya gak apa-apa lah. Wah seru juga ya tadi pagi. Eh tadi malam, kata Upin. Iya bener-bener seru, kata Fizi. Iya guys, seru ngumpul-ngumpul main Free Fire, makan Indomie, asik. Gimana kalau nanti malam kita begadang lagi di situ, kata Esan. Kalau aku sih mau aja, karena warungnya samping rumah aku. Iya deket kali ya. Oke, Fish, nanti malam begadang lagi ya, kata Upin. Sekarang kita pulang dan tidur siang dulu, kata Fizi. Oke, guys, kita tidur siang dulu ya, guys. Aduh, kan kita ngantuk habis begadang. Iya, biar nanti malam kuat meleknya, kata Esan. Iya, bener tuh, kita harus tidur siang biar nanti begadang sampai pagi lagi. Oke, sekarang jum bubar, langsung kita tidur, kata Upin. Jum, jum. Oke, guys, kita pulang dan tidur. Aduh, kita ke lapangan cuma ngobrol kayak gini doang, langsung balik. Yaudah guys, kita langsung pulang aja ya guys. Ipin ikutin aku cepetan. Jum jum kita balik. Oke pulang ke rumah Esan. Eh kok ke rumah Esan? Ke rumah sendiri lah. Ngapain ke rumah Esan? Oke jum jum kita balik. Misi misi oster buaya. Nanti kita dimakan misi. Awas awas. Yeay dijungkil balik. Ada-ada aja itu. Padahal kita gak ngapa-ngapain. Oke belok kanan. Habis itu belok kiri. Wah ini dia guys. Tuh warungnya tuh guys. Asik udah siap. Oke kita sampai rumah. Hap. Mereka pun pulang dan tidur siang. Ye 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 ye. Malam harinya pun tiba. Mereka berempat pun begadang lagi dan mereka main Free Fire di angkringan. Wow. Hampir setiap hari mereka begadang. Mereka jika begadang juga sering makan Indomie dan minum kopi. Hingga beberapa minggu kemudian. Oke guys, ini ada di warung ya guys. Wah kamu begadang lagi ya Fizi, kata Bapak Ucok. Lah Bapak Ucoknya mana? Lagi nyalain kompor kali ya. Iya, Kang Ucok, kata Fizi. Lah, Kang Ucoknya di belakang itu, ngapain Kang Ucok? Heran, yang lainnya cuma begadang 3 kali seminggu. Kok kamu malah tiap hari sih, kata Ucok. Hehehe, soalnya aku betah di sini sih, kata si Fizi. Dan juga biar aku bisa push perang dengan nyaman, kata Fizi. Awas loh, jangan keseringan begadang, nanti sakit, kata Bapak Ucok. Hahaha, tenang aja, buktinya sampai sekarang aku masih sehat kan, kata Fizi. Yaelah si Fizi dinasehatin malah kayak gitu ya guys. Ya udahlah terserah kamu aja deh, kata Bapak Ucok. Oke guys, si Fizi begadang terus ternyata setiap hari guys. Sampai Upin Ipin Esan gak kuat juga. Oh iya, ini kopi hitammu ya, udah siap nih, kata Bapak Ucok. Oke, makasih ya Kang Ucok, kata Fizi. Lah ini siapa ini? Ada TV-nya. Setiap malam Fizi selalu begadang tanpa menghiraukan resikonya. Keesokan harinya. Oke guys, ini udah pagi ya guys. Ya terus kenapa? Ya gak tau lah. Fizi masih terbaring di tempat tidurnya. Nah lo menggigil kan guys. Aduh kenapa itu ya guys. Ayo Fizi bangun udah pagi, kata ibunya. Ah ini ibunya Fizi. Ya baru tahu aku.
Loh, kamu kenapa, Fizi? Ya ampun, dia menggigil, guys. Kenapa ya, guys? Sakit, Bu. Badanku juga terasa panas dingin. Dan rasanya pusing sekali. Apaan sih? Wah, gawat. Ayo kita ke dokter, kata ibunya. Oke, guys. Kita langsung otw ke dokter, guys. Kasian banget si Fizi, guys. Aduh, dia menggigil. Oke, kita langsung ngebut, guys. Kita langsung ke rumah sakit. Jum. Oke, mana rumah sakitnya? Oke, Fizi udah naik ya, guys. Oke, kita pergi ke rumah sakit. Aduh, anakku kenapa ini? Lagian saya begadang terus, nih. Oke, jum. Kita langsung pergi ke rumah sakit, guys. Aduh, Fizi gawat. Misi, misi. Oke, masih. Oke, sini. Awas. Oke, kita sebentar lagi udah hampir sampai nih, guys. Masih jauh deh. Oke, Bella. Awas, polisi. Hampir saja polisinya marah. Tuh, udah turun aja. Oke, kita ngebut terus. Niu. Misi, anak saya lagi sakit. Oke, misi. Saya panik. Oke, ada. Oke, itu rumah sakitnya udah kelihatan ya, guys. Tapi kita lihat mana ya? Lihat kanan, habis itu belok kiri. Kita nanti naik tebing ya. Oke, awas misi, Pak. Oke, kita akan naik tebing ya. 1, 2, 3, kita naik tebing. Gak kuat. Turun. Gak bisa ya. Aduh, lihat mana ya. Oke, kita muter aja, guys. Aduh, di laut situ bahaya. Siapa tahu nanti Fizi jumpling kalau lewat situ. Jumpling. Bo, hati-hati, Bo. Bo. Oke, mobilnya. Ah, gitu ya. Oke, guys, kita langsung ke rumah sakit, guys. Aduh, maaf ya, guys. Jadi kayak gini banget jadinya. Oke, misi. Kita masuk ke rumah sakit. Misi. Hap. Oke, kita sampai. Fizi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, langsung dibawa ya, guys. Kita langsung obatin nih apa penyakitnya ya. Beberapa jam kemudian. Oke, Fizi lagi tiduran tuh. Jadi anak saya kenapa, Dok? Kata ibunya. Oke, ibunya khawatir ya, teman-teman. Anak Anda terkena darah tinggi. Wah, darah tinggi. Apakah anak Anda sering minum kopi dan begadang? Nah, loh, benar kan? Iya, Dok. Tiap malam dia sering begadang di warung yang samping rumah Upin Ipin. Wah, ini Upin Ipin yang ngajarin nih. Wah, pantas saja itulah penyebabnya. Oke, ternyata itu ya, guys. Tapi tenang aja, seminggu kemudian dia pasti sembuh kok. Untuk hari ini dia tidak akan bangun siang, karena untuk istirahat aja. Wah, cepat sembuh ya, Fizi. Aku jadi kasihan sama kamu, kata Upin Ipin. Akhirnya Fizi pun harus dirawat intensif selama seminggu penuh dan tidak akan pulang ke rumah tuh, guys. Sejak saat itu, mereka tak sering begadang lagi. Begadang jangan sampai begadang sering ya, guys. Nanti malah menyimpulkan penyakit. Tamat. Yeah, begitu cerita ya, guys. Fizi sakit parah gara-gara begadang. Ya gitulah, jadi ya penyakitnya parah, guys. Jadi ya nggak bisa bangun lagi. Maksudnya nggak bangun ya, sakit lah gitulah. Oke, guys, terkelar. Jangan lupa subscribe, like, dan teman-teman. Kalian suka cerita ini, oke? Dadah.